Ada Ricci dan Didit di sini. Selamat malam, Power People. Selamat malam, selamat malam. Gimana, Dit? Udah, tadi udah sempat makan belum? Udah. Di bawah. Sebenarnya kalau misalnya belum sempat mau dibawain cuma. Oh, kita... belum. Boleh. kita banyak di sini ada sup kabel. Oke. Gitu. Iya. Ada sate mic, monitor ada enggak sate monitor? Ada mie goreng. Ini makin absurd nih, makin malam nih begini nih. Well anyway. Gara-gara long weekend. Iya, betul. Bentar lagi mau long weekend. Bentar lagi. Besok ya sebenarnya. Besok tuh long weekend ya. Yes. Jumat, Sabtu, Minggu. Kecuali buat yang cuti hari ini. Oh iya. Banyak banget. Bener, yang banyak di Jakarta cuti. Sepi banget. Senopati, yeah. Menteng, lancar banget tadi. Dan asumsi saya ke Bogor gitu pasti hektik deh. Silakan. Saya di sini aja. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Power People, kebanyakan kamu yang baru gabung dan lagi mikir tadi siapa ya? Ini narasumbernya siapa ya? Saya kasih tahu, narasumbernya adalah Didit. Didit adalah Managing Director dan partner dari Kontainer Jakarta. Kontainer Jakarta itu apa? Habis ini kita bahas ya. Buat kamu di Medan, Palembang, Pekanbaru, di Bandung, di Namayu, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Banjarmasin. Selamat malam. Dan kita saya pengen ngenalin kamu dulu, sebenarnya Didit itu siapa? Dengan cara bahwa bukan saya yang ngenalin, tapi saya harus tanya. Agak salah ya, saya kenalin seolah-olah kayak saya benar-benar udah kayak, ya Didit ini teman dari kecil gitu. Enggak, kita baru ketemu. Didit boleh kenalin diri sedikit kayak, barangkali background sebelum, nah gini, sempat ngomongin ini, Kontainer itu sebenarnya di digital ya. Ya. Kayak betul. Digital itu juga sebenarnya dunia yang bisa dibilang enggak baru-baru amat, betul. Tapi enggak lama-lama juga gitu. Setuju. Kan. Yes. Nah, bisa ceritain enggak kapan dan gimana ceritanya dirimu bisa akhirnya masuk ke dunia digital? Masuk ke dunia digital actually karena dulu pernah pengangguran. Pernah pengangguran. Pernah okay. Pengangguran. Suatu mulai suatu awal yang mungkin kurang baik. Iya. Tapi semoga ujungnya baik ya. Yeah, karena ya kita mengambil resiko lah gitu. Betul. Kan. Dulu actually background-nya saya ini di banking. Oke. Okay. Dari banking di corporate affairs, di communication until satu masa kita lihat bahwa kayaknya butuh tantangan baru nih gitu kan, tantangan baru, dan waktu itu kita pikir kayaknya mau coba digital baru mulai mungkin atau apa gitu kan. Kayaknya akhirnya sempat berhenti dari kantor. Karena kita mau ngeliat bahwa saya butuh challenge baru nih, okay. Challenge ekstra, dan waktu itu dilihat ngobrol-ngobrol sama director saya waktu itu bahwa Dit, kayaknya kalau saat ini kita belum bisa ngasih challenge baru nih gitu kan. Oh yaudah deh, mungkin saya harus berani dan cari peluang di luar sana, apply di mana-mana, dan akhirnya setelah beberapa bulan dan restu orang tua gitu ya, akhirnya keterimalah di Yahoo at that time. Oke. Okay. Ya. Terus dari Yahoo, kalau nggak salah sempat mention juga sampai ke Twitter. Iya, betul. Terus di Twitter sambil jalan setting up company sendiri gitu ya. Yang itu jangan disebut, bro, nanti dimarahin saya. Oh, enggak. Jadi maksudnya pas Twitter udah jalan gitu-gitu, terus kayak akhirnya mutusin resign, nah muncullah ide kayaknya nih. Ya, gitu. Itu lebih enak tuh. Gitu. Enggak, nih tenang aja, ini enggak on air. Oke. Oh, ini bisa diedit semua ya? Oh, iya. Ini baik. Program ini tuh luar biasa, editnya live. Bisa. Ya. Saya suka nih program nih begini. Oke, baiklah. Nah, Dit, pengen tahu gini, saya yakin buat saya pribadi ya, saya ngeliat banyak Power People yang kayak saya pengen bikin usaha gitu, tapi barangkali mungkin mereka masih kerja sama orang atau kayak ada sasa di mana, oke deh, saya mau bikin gitu, tapi nggak mulai gitu, nggak berani. Okay, yang bikin dirimu akhirnya mutusin, okay deh saya mesti mulai. Hal apa yang mendorong dirimu? Actually karena banyak ngobrol sama orang sih. Karena dulu saya percaya kalau saya punya ide, saya tahu saya nggak bakal jalanin kecuali kalau saya share ke orang-orang. Okay. Jadi saya bilang, oh saya punya ide nih. Waktu itu saya punya idenya adalah saya mau bikin gentleman's media. Gentleman's media dalam arti kata waktu itu kita nggak ada media yang fokus buat cowok, tapi isinya itu yang sifatnya inspiratif, positif, ngebangun passion apa segala macam belum ada. Sampai one day lagi ngobrol-ngobrol sama ayah dari teman saya bilang, om, saya lagi mau bikin gentleman's media nih om gitu kan. Oh ya Dit, kayak apa? Saya ceritain lah, intinya adalah biar ngebalikin the old gentleman ways, saya bilang. Dia bilang, tapi bukan kamu lagi kerja di perusahaan juga ya? Iya om, saya maunya sambil jalan. Dia yang bilang sama saya, wah kamu mau bikin
gentleman's media, kok kamunya sendiri nggak being a gentleman sih, setengah-setengah ditampar kan ibaratnya waktu itu kan. Disitulah saya decide, okay, nggak bisa. So kalau ditanya gimana caranya biar mulai, bagi-bagi dulu aja mimpinya ke orang-orang. Justru dalam tanda petik jadi agak-agak kayak nebar janji dulu ya. Yes. Supaya nanti suatu saat ditanyain lagi. Betul. Mana nih buktinya gitu ya. Sama kayak zaman lagi bikin skripsi kan. Gimana skripsinya? Oh udah lagi bikin skripsi gitu kan. Ditanya orang-orang, mau gak mau kan harus selesai gitu kan. Ya mirip-mirip lah. Caranya kayak gitu. Bisa. Baiklah. Dan abis ini, saya pengen nanya sebenarnya waktu mulai bangun Kontender. Itu nanti dramanya seperti apa gitu, supaya poor people juga tahu what to expect sebenarnya waktu nanti mau bangun tuh apa sih yang mesti disiapin gitu-gitu. Siap. Ya. Dan saya kasih kesempatan buat kamu, kalau misalnya kamu mau nanya abis nih ya, WhatsApp di 0896768892892. Sekali lagi 0896768892892. Nanti saya akan baca pertanyaan kamu abis nih. Jadi stay sama saya dan juga Didit, dan tentunya ngobrolnya akan seru banget. Jangan kemana-mana ya, tetap di Pantang Inspirasi yang on top bersama saya Ricci Wijan dan Didit dari Kontender.